AN, pelaku penipuan minyak goreng palsu ini ditangkap tim Jaga Tingkir Polres Lamongan, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6 jerigen berisi 180 liter minyak goreng palsu. Kepada polisi, AN yang mengaku hanya sebagai orang suruhan dari pelaku utama berinisial AC ini baru 1 bulan menjual minyak goreng palsu. AC sendiri kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Modus penjualan minyak goreng palsu dilakukan dengan cara mencampur 1 liter minyak goreng curah dengan 29 liter air. Minyak goreng dijual sesuai harga pasar yakni Rp14.600 hingga Rp15.600 per liter. Sementara untuk 1 jerigen minyak goreng palsu berisi 30 liter dijual Rp438.000 hingga Rp468.000. Selama sebulan, pelaku sudah mengirim minyak goreng palsu ke sejumlah pedagang di sejumlah pasar kawasan Lamongan. Menawarkan barangnya kepada para pedagang yang ada di pasar dengan menawarkan sampel minyak goreng yang asli. Namun setelah dikirim pada pedagang atau penjual, dalam jerigen yang dikirimkan ternyata isinya air dengan dicampur dengan minyak. Sementara itu di Jombang, puluhan ibu rumah tangga warga di Kelurahan Kalibungu, Kecamatan Kota Jombang menjadi korban penipuan penjualan minyak goreng murah. Warga mengaku telah memesan minyak goreng kepada terduga pelaku berinisial ES dengan nilai bervariasi mulai 24 juta hingga Rp299 juta. Tak tanggung-tanggung, jumlah warga yang menjadi korban cukup banyak sehingga kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp1 miliar. Para korban telah melaporkan ES ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.